Sains pada hari ini bertajuk kepentingan bahagian tumbuhan. Ingat lagi tak bahagian tumbuhan yang cikgu dah pernah ajar? Okey, tak apa. Hari ini kita akan ulang kaji sedikit mengenai bahagian tumbuhan. Ha, ada apa? Ada bunga, daun, batang dan akar. Okey, ada empat. Empat dulu yang kita belajar. Okey. Daun ada berapa jenis? Ada dua jenis, iaitu daun urat jejala dan daun urat selari. Daun urat jejala belah kiri awak ni, macam roti jala, ada banyak urat. Manakala daun urat selari dia straight je, macam jalan yang lurus kan. Okey, untuk batang pula, sebelah kanan awak ada pokok kelapa. Itu adalah contoh batang berkayu. Manakala sebelah kiri awak ada pokok pisang. Itu contoh batang tidak berkayu. Kalau kita nak tahu, batang tidak berkayu ni dia lembut, mudah tumbang atau mudah untuk dipatahkan. Manakala batang berkayu lebih kuat, lebih kukuh, lebih gagah. Kalau manusia lah. Okey, untuk bunga pula ada pokok yang berbunga dan ada pokok tidak berbunga. Maksudnya dia tak ada pun bunga. Manakala akar pula ada akar tunjang. Akar tunjang ni dia memanjang ke bawah, dia ada sikit-sikit saja urat. Manakala akar serabut, cikgu beritahu macam rambut awak masa bangun tidur kan, serabut je, serabai je. Itu adalah contoh akar serabut. Okey, hari ini kita nak belajar kepentingan bahagian-bahagian tumbuhan tadi. Kenapa mereka perlu ada pada tumbuhan? Apa fungsi mereka? Apa peranan mereka? Okey, awak akan lihat video dahulu dan cikgu akan terangkan selepas ini. Saya tumbuhan. Ini batang saya. Saya juga punya akar dan bunga. Daun membuat makanan untuk semua. Saya sehelai daun. Pada daun makanan dibuat. Makanan membuatkan saya membesar, tetapi ia tidak dikunyah lumat. Saya batang. Saya mengangkut makanan dan air. Saya menyokong tumbuhan agar berdiri seperti askar. Saya akar. Saya menyokong dari bawah. Saya menyerap air, juga membuat tumbuhan gagah. Untuk pembiakan, saya gunakan biji dari buah. Tidak lama, pasti akar bercambah. Apakah yang kita lakukan apabila kita bahagian tumbuhan? Apakah kegunaan kita? Kita menyerap, mengangkut, menyokong, membuat makanan dan membiak. Okey. Okey, cikgu akan terangkan semula bahagian pada bunga. Fungsi dia apa? Okey. Bunga kata macam ni. Saya ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Saya akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Okey, awak nampak tak tadi ada satu biji benih jatuh ke tanah. Bila biji benih tu jatuh ke tanah, akar keluar. Bila akar keluar, pokok pun, anak pokok pun naik. Itu adalah fungsi bunga. Bunga dia boleh jadi biji benih. Daripada biji benih tu akan jadi pokok yang baru. Okey, faham? Sebab ia adalah bahagian pembiakan tumbuhan. Ingat bunga untuk pembiakan tumbuhan. Dan ia menjadi buah dan biji benih. Okey, seterusnya. Batang. Batang, saya mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan. Fungsi batang adalah mengangkut. Awak ingat batang ni dia macam lori. Lori diangkut barang kan? Tapi batang diangkut makanan dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Itu fungsi batang. Ingat, batang fungsi dia macam lori untuk mengangkut makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Seterusnya, daun. Daun fungsi dia untuk buat makanan. Cikgu dah pernah bagi tahu, macam manusia dan haiwan, kalau kita lapar, kita buat apa? Kita pergi cari makanan kan? Tapi daun boleh berjalan tak? Tak boleh. Jadi macam mana dia hidup?
dengan buat makanan sendiri. Pokok dia buat makanan sendiri menggunakan apa? Menggunakan daun. Jadi ini adalah fungsi daun untuk membuat makanan. Boleh ingat eh? Kemudian akhir sekali adalah akar. Fungsi akar ialah saya menyerap air dan nutrien daripada tanah. Akar kan duduk dalam tanah. Jadi dalam tanah ada air dan nutrien. Jadi fungsi akar dia ambil, dia serap air dan nutrien ni daripada tanah, naik ke atas. Nak bagi dekat siapa? Nak bagi dekat daun, sebab daun kan nak buat makanan. Jadi dia perlukan air dan nutrien ni untuk buat makanan. Okey, faham eh? Itu adalah fungsi bahagian tumbuhan. Jadi untuk menguji kefahaman awak, sila buka buku aktiviti muka surat 38, 39 dan 40. Sila siapkan eh dan hantar sebelum Khamis 25 hari bulan 6 2020. Okey, itu sahaja sains pada minggu ini. Jumpa minggu hadapan. Bye.